feel that Ciputra Fashion Week is a very good stepping stone that will enable Indonesian designers and ASEAN designers to come together to bring ASEAN fashion to a more global and international recognition. Welcome to Ciputra World Fashion Week 2018. Malam, saya Denny Wirawan. Kali ini saya menampilkan koleksi dengan tema Sekar Murni. Di sini ada 32 look yang saya tampilkan, terbagi dalam dua sequence. Sequence pertama menggunakan batik Kudus, dan sequence yang kedua menggunakan bordir dari Kudus. Dan ini adalah koleksi untuk Spring Summer 2018 saya. Selamat dan sukses selalu untuk Ciputra World. Semoga event ini selalu ada untuk memberikan fasilitas kepada desainer-desainer pemula untuk lebih menunjukkan, menampilkan karya-karya terbaiknya. Saya sangat senang karena apresiasi dari masyarakat Surabaya sangat luar biasa. Terima kasih. I hope that in the future that Indonesians can also come and visit my country, the Philippines, so that we can share more of our talents and designs with different backgrounds and cultures. Thank you very much. Thank you, Surabaya. Saya Pedro Octaviano, desainer untuk closing Ciputra Fashion Week. Kesan-kesan saya untuk Ciputra Fashion Week ini sangat bagus sekali untuk para desainer muda Indonesia, terlebih untuk memberikan kreasi dan ajang yang sangat bagus untuk masyarakat di Surabaya.